adalah orang yang sangat luar biasa menurut saya. Dia adalah orang yang teguh pada pendiriannya. Kepergian King ini meninggalkan kenangan yang begitu dalam. Pengingatan saya pada kalau di kampung halaman itu seperti bandrek atau mungkin seperti udang uwuh. Mengapa memilih Istana Presiden sebagai tempat untuk menyatakan solidaritas terhadap Yeye ini? Sedang dilakukan sebuah upaya penyelamatan terhadap dua ekor anjing di sini oleh Garda Satwa Indonesia. Saya bersama Muhammad Rashid, yang salah satu pelaut yang ditangkap oleh pemerintah Australia dan dijebloskan ke penjara selama satu tahun di sana, waktu itu tahun 2009. King punya energi luar biasa dan passion bagi dunia jurnalism dan kehidupan. Ini meja King, tempat dia bekerja setiap hari, penuh dengan professionalism, idealism, dan juga humor. Kang King itu memang seorang yang sangat jenius dari kecil. Kemudian dia mengajarkan cinta tak berbatas itu sejak kecil juga, cinta ke siapapun. Dan dia selalu mengingatkan saya untuk kamu harus selalu lurus, jujur, idealis. Jangan pernah tergoda hal-hal yang negatif. 15 tahun ini, dia tahu bahwa dua wartawan itu tidak segera dicepat. Kita menuntut agar dua wartawan itu dibebaskan segera. Terima kasih. Saya ingat bagaimana dia menerbitkan majalah independen yang semua orang tidak berani melakukannya. Ketika semua orang mundur, masih dia sendiri terus melakukan perlawanan ketika masa pemberedelan itu. Saya kira konsistensinya dia dalam soal penegakan hak asasi manusia dan kebebasan pers. Itu yang sama sekali dia tidak bisa berkompromi ketika ada pelanggaran kebebasan pers, dia akan berteriak yang paling pertama, saya kira, mengingatkan teman-teman. Kalau sekarang orang bilang, Olga nih kadang-kadang suka mikirnya kayak aktivis. Sebenarnya itu pemikiran gue sih. Bukan saya kayak. Dia yang mengajarkan saya banyak hal gitu. Untuk cara-cara merawat negeri ini. King adalah pejuang kebebasan pers. Dia adalah orang yang sampai akhir hayatnya memperjuangkan orang agar bisa bebas berbicara, agar orang bisa bebas berpendapat tanpa ada hambatan apapun. King menjalani profesi wartawan seperti seorang Romo yang taat menjalani selibat. Dia nggak pernah nerima amplop. Dia mempertahankan betul prinsip-prinsip independensi. Dia menjaga jarak dari kekuasaan. Meskipun kalau mau dia bisa saja masuk ke dalam kekuasaan. Tapi itulah King. Saya sayang kamu, Ging. Dadah. Je t'aime, papa. Adieu.